Halo istriku. Hai. Halo Kak Opi, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Kak Opi rajin banget teman-teman. Pagi-pagi sudah ada di kebun membersihkan apa nih? Rumput-rumput yang ada di bedengan daun singkong, batang tanaman singkong ya. Iya. Saya jadi kameramen ya teman-teman. Tahu kok jawab sih kan? Taruh di sini kan? Iya. Jadi kita mau melakukan perawatan untuk tanaman singkong teman-teman. Jadi ini tanaman singkong yang kemarin dipanen khusus untuk daunnya saja teman-teman. Ini Kak Opi. Iya. Nah, di sebelah saya ini teman-teman, ini bedeng yang selalu saya tanami sayur. Jadi saya belum garap gara-gara kemarin banyak kesibukan teman-teman. Yaitu acara apa? Pernikahan kami berdua teman-teman. Dan juga waktu itu hujan terus teman-teman, jadi kita nggak bisa nyemprot. Karena ini kalau hujan percuma teman-teman. Nah, kebetulan ini cuacanya agak cerah. Mungkin nanti kita akan melakukan penyemprotan. Kak Opi bisa gak nyemprot? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Jadi Kak Opi bersihkan bedengannya aja ya. Nanti parit-paritnya kita semprot aja. Ini Kak Opi ini sangat rajin teman-teman. Katanya nanti kita mau panen sayur pakis di tempatnya nenek ya. Iya. Hari apa tuh yang? Kamis. Kamis. Setiap hari Kamis ya. Nanti kasih tau nenek ya. Nanti kita bantu nenek panen pakis. Katanya banyak. Kalau sekali panen sampai berapa? 20 ikat ya ada ya? 15. Oh, 15 ikat teman-teman. Paling banyak 15. Banyak. Paling sedikit 12. Banyak banget tuh. Luar biasa. Jadi kita bersihkannya pelan-pelan aja Kopi ya. Santai. Sambil olahraga. Iya. Sambil cari keringat. Enggak dibawanya kan sampingnya aja. Jadi bawanya kita semprot. Kursi. Itu loh kalau gendut kan. Makan aku dulu deh. Kursi kayak. Mana kursi tolong, ya? Tolong kak. Di mana ada kursi? Awas, ada jahit ya.
lumayan teman-teman, satu kalang ini sudah nampak bersih ya, dari rumput-rumput yang tidak ditanam teman-teman. Jadi kita mau selesaikan seberapa ya Eng ya, sampai saya yang capek lah. Sekarang cari keringat kayaknya. Iya, olahraga. Oke. Dulat yang situ ya. Dikit lagi teman-teman, kita selesaikan sudah dua kalang. Wow, dan bersih teman-teman ya. Paritnya bersih teman-teman, memang ke Opi ini rajin banget teman-teman. Istri idaman, pintar masak. Sorry lah, kalau nggak besok kita lanjut ya. Kayaknya Kak Opi sudah mengeluarkan banyak keringat. Lumayan untuk hari ini teman-teman. Semoga menginspirasi selalu. Untuk selalu melakukan perawatan. Semangat pokoknya. Tanaman. Dan juga walaupun hanya daun singkong teman-teman, tapi wow. Bisa beli ayam kita teman-teman kalau dijual sayurnya nih ya Kopi ya? Iya, kilo. Nah, bisa beli sekilo dua kilo teman-teman. Oke, kita sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke Kopi. Oke. Tetap survive teman-teman, kata Bang Rival. Pantau terus aktivitas kami. Ya Kopi ya. Jangan sampai kelewatan. Shalom dan wassalamualaikum. Dadah. Bye.